Farrah Quinn menyesal Ashraf Sinclair keburu meninggal tak bisa tepati janji. Farrah luapkan dengan begini. Kabar meninggalnya Ashraf Sinclair ini terasa bak petir di siang bolong. Terlebih lagi selama ini Ashraf selalu menjalankan pola hidup sehat dalam kesehariannya. Tak hanya keluarga, rekan sesama artis juga tak kuasa menahan kaget dan mengaku tak percaya dengan kabar meninggalnya suami bisel tersebut. Tak terkecuali sip cantik Farrah Quinn yang ikut merasa kehilangan mendalam. Seperti yang ia unggah dalam postingan Instagram pribadinya, tampak sip yang menyambung namanya lewat acara TV ala sip tersebut membagikan potret kebersamaan Ashraf Sinclair dan BCL dalam sebuah balon udara. Bersamaan dengan itu, Farrah Quinn mengutus doa serta ungkapan dukanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas meninggalnya Ashraf Sinclair. Semoga husnul khotimah, tulis ibu satu anak ini di kolom captionnya. Siapa menyangka kepergian Ashraf Sinclair ini turut menyisakan janji yang belum terpenuhi antara mendiang dan Farrah Quinn. Pasalnya, pada perjumpaan terakhir mereka, suami BCL itu sempat melontarkan janji untuk bermain golf bersama Farrah Quinn. Mengingat keduanya memang telah lama berkecimpung dalam olahraga tersebut bersama rekan-rekan artis lainnya. Masih enggak percaya, sedih sekali karena terakhir ketemu kita janjian untuk main golf bareng. Semoga BCL Sinclair sayang dan Noah diberi ketabahan, Al-Fatihah, pungkasnya. Ungkapan duka cita Farrah Quinn atas meninggalnya Ashraf Sinclair tersebut mendapat banyak perhatian dan dibanjiri komentar dari para netizen yang ikut merasa kehilangan. Al-Fatihah, sungguh berita yang menyedihkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umur rahasia Allah. Setiap yang hidup pasti akan memenuhi ajalnya. Selamat jalan saudaraku, insyaallah. Husnul khotimah. Amin. Sedih ya Tuhan. Gak kebayang perasaan BCL sekarang. Stay strong. Itulah guys, janji dari almarhum yang belum ditepati untuk main golf bersama Farrah Quinn. Atau Farrah Quinn yang punya janji? Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Farrah Quinn, bahwa sepertinya yang punya janji adalah almarhum atas Farrah Quinn untuk main golf bersama-sama. Namun siapa sangka ternyata dia telah berpulang terlebih dahulu. Farrah Quinn hanya bisa mengungkapkan rasa bela sungkawa dan merasa sedih atas meninggalnya Ashraf. Begitupun dengan netizen yang membanjiri kolom komentar. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komen ya. Like tentunya, subscribe. Terima kasih telah menonton.